Aloha, assalamualaikum. Saya Din, selamat datang ke channel Sifu Din. Hari ini abang nak review Loki episode 2 The Variant tajuk dia. So dalam episod ni mengisahkan Loki yang sekarang basically dah bekerja dengan TVA. Okey, dia bantu untuk tangkap variant Loki ni. Okey, dia cari Loki yang lagi satu ni yang jahat ni. Okey, so basically itulah benda ni, dan dia dapat cari dan kemudian ada beberapa perkara yang berlaku yang abang takkan spoil lah. Jadi kalau korang belum tengok ni, abang pastikan korang tengok dulu. Mungkin abang akan spoil sikit episod ni, mungkin tidak. Dan abang juga mungkin akan spoil Avengers Endgame, Avengers Infinity War, movie-movie Avengers yang sebelum ni. Jadi pastikan korang dah tonton semua tu, okay? Anyways, abang nak cakap sikit lah apa pandangan abang dan basically review episode 2 series Loki ni. Pada abang, episode 2 ni sangat cool, sangat awesome, okay? Episode 1, abang sangat suka. Tapi episode 2 ni, abang rasa dia lagi satu step ke depan. Memang sangat best, okay? Kita dah start nampak Loki yang kita suka, okay, Loki yang dari dulu. Tapi pada masa sama, kita nampak dicuba untuk tak jadi macam tu, okay. Kita sebagai penonton, abang lah, at least sebagai penonton, abang tengok cara pergerakan dia, dia punya body language apa semua, memang menjadi je. Nampak yang sebenarnya dia memang masih Loki yang jahat tu, Loki yang macam-macam nak buat perkara jahat tu. Tapi pada masa sama dia juga ada plan, so dia buat plan dia, okay, dia jalankan plan dia. Dan dia bagi tahu basically plan dia, apa yang dia nak buat pada penghujung episod ni. Jadi abang rasa plan tu ada setengah betul dan setengah tak betul. Adalah benda-benda yang dia beritahu tu memang betul. Ada juga benda-benda yang dia beritahu tu buat-buat this, okay. Dia macam, kita sebenarnya sendiri pun masih terfikir lagi, dia ni betul-betul serius ke tak, okay. Dia bermain-main dengan fikiran kita. Hence the name God of Mischief, okay. So Loki tu, dia masih bermain-main dengan fikiran kita. Abang suka sangat dengan penulisan karakter Loki dalam episod 2 ni. So abang memang macam happy lah masa abang tengok, okay. Abang senyum je bila abang tengok episod ni. Satu lagi benda yang abang nak tegur, yang abang tak cakap masa minggu lepas, adalah panjang episod. Minggu ni sama, lebih kurang 50 lebih minit. Okay, puas hati tau, puas hati. Bila kita tengok, kita macam, wah best ni, best ni. Okay, kita macam, ish, dah nak habis ke episod ni? Aduh, kalau habis, sedihnya kalau habis. Tapi kita macam hover kan, kita tengok pakai cursor kita ke bawah, kita tengok berapa lama lagi. Sekarang tengok, ada lagi 20 minit. Kita macam, yes, ada lagi 20 minit. So, macam tu tau. Okay, abang memang excited sangat bila tengok episod panjang-panjang ni. Memang puas hati tonton tu yang benda abang suka. Rasa macam complete tau, satu cerita complete. Dia macam mini movie, movie pendek, 50 minit kan. Macam movie pendek yang seronok untuk ditonton, okay. Dan abang memang memang puas hati lah, senang cerita dengan episod ni. Satu lagi benda yang abang suka tegur adalah music. Minggu lepas abang tegur sikit. Minggu ni ada satu part tu, abang rasa macam music dia biasa je minggu ni. Tapi lepas tu dia semakin baik, semakin baik, semakin baik, okay. Dia punya music is perfect lah pada abang. Music dia memang masuk gila dengan karakter Loki tu. So abang rasa lepas ni dia akan jadi salah satu karakter apa, music favourite abang lah, music character favourite abang. Tak, abang memang suka music untuk Doctor Strange. Lepas tu abang suka music Spider-Man obviously. Abang juga suka Iron Man, macam ada music juga daripada Iron Man 3 lah. Tapi biasanya abang suka music-music tu semua. Tapi yang Loki punya ni memang yes, memang abang suka sangat. Okay, so overall pada pandangan abang, semuanya memang menarik, okay. Episod 2 ni tak banyak aksi, tapi ada berhujung-hujung tu ada aksi, tapi lebih kepada macam lawan sikit-sikit je lah. Okay, tapi dia punya penceritaan, dia punya plot twist, dia punya reveal siapa semua memang menarik gila. So abang memang bagi story memang hampir perfect, music pun terbaik. Dan pelakonan dia, lakonan dari Tom Hiddleston, pelakon nama Loki ni, memang gempak gila. So satu part tu dia baca satu file, okay, file tu memang sedih lah untuk dia. Dia baca file tu, air mata dia terus bergenang. Sebab dia nak nangis, sedih. Waktu tu kita sebagai penonton, kita dah tahu apa yang berlaku. Kita macam macam kita pun dapat rasakan kepedihan yang dia rasakan. Itu menunjukkan dia satu karakter yang baik, dan juga dia seorang pelakon yang hebat, yang kita tak banyak dapat dekat Malaysia ni. So macam benda ni memang best lah. Tom Hiddleston memang another chef kiss lah untuk episod ni. Anyways, itu je daripada abang. Yes, rating, abang nak letak rating 4.5/5. Lagi sekali, nothing is perfect. 4.5/5. Abang minggu lepas abang letak apa? Abang tak ingat lah abang letak apa minggu lepas. Tak kisahlah, minggu ni 4.5/5. Episod 2 Loki. Tak sabar nak tunggu episod 3. Masya Allah, masa penghabisan episod 2 tu meremang belum rumah abang. Macam
tak sabar ni nak tunggu minggu depan. Ada harap abang panjang umur, murah rezeki, disihatkan tubuh badan untuk tonton episod ketiga nanti. Alright, apa pandangan korang? Korang dah tengok ke belum? Okay, apa pandangan korang, letak dekat bawah. Ada teori tak? Komen dekat bawah. Mungkin abang boleh buat video teori berkenaan Loki. I mean, abang tak ada teori sendiri, tapi banyak teori orang lain yang kita boleh bincangkan. Sangat seronok. Tak apalah, itu kita buat video lain. Apa-apa pun, sekali lagi terima kasih kerana menonton. Members, dah tengok Loki belum? Terima kasih kerana jadi members channel abang. Jumpa di masa akan datang. Bye-bye.